bagaimana kemudian awal Pak Lennon bersentuhan dengan teater dan kemudian berproses di dalam sanggar teater dan juga kemudian menjadi bagian dari guru teater yang melahirkan banyak teman-temannya, akhirnya hari ini menjadi bagian dari teater Gresik. Gitu. Kami persilakan Bu Yun, monggo. Assalamualaikum, selamat sore untuk semuanya. Jadi itu apa ya, istilahnya tidak terhindarkan ya, istilahnya kalau dalam pepatah Jawa itu karena bergelut terus maka akhirnya begitu mencintai. Nah seperti itu, Pak Lennon itu sama saya kalau tidak salah berteaternya di Gresik itu bersamaan ketika saya SMA kelas 1 tahun sekitar 75. Dianya juga mulai berteater bersama-sama di Gresik. Jadi 75 sampai kemudian itu mulai kita belum kenal, masih terus berteman dan seterusnya. Itu kita enggak pakai berhenti berteater. Karena kalau tidak salah, siapapun yang tahu Gresik itu zaman dulu, itu hampir di setiap desa itu ada kelompok teater. Dan kelihatannya Mas Lennon atau Pak Lennon ini menggeluti atau hijrah dari satu desa ke desa dan mengikuti seluruh teater yang ada di Gresik, kayaknya gitu, Gresik kota ya, ini yang kita lihat. Kemudian sampai sekitar tahun 77, kalau tidak salah saya kelas 3 itu ada teater 17 kepunyaan Mas Tanto yang sangat ngerendra pada waktu itu. Itulah pertama kali kita gabung bersama-sama terus-menerus di kelompok itu. Nah, dari tahun-tahun itu sampai akhirnya berlanjut sampai kita menikah 91, itu berteater itu gak lepas dari kita. Jadi akhirnya kita menemukan dunia yang sangat indah di sana. Ya, karena ya kita sangat mencintai teater, karena terutama Pak Lennon itu, karena dia pernah ngomong kita bisa mengutarakan pendapat, kita bisa mengutarakan perenungan kita dengan santun dan indah lewat teater gitu. Jadi, itu yang akhirnya tetap membuat kita bergelut di teater dan insya Allah sampai akhir hayatnya. Sebetulnya ketika tahun berusia 60 itu kan kalau seorang guru itu harus sudah pensiun, tapi dia sampai umur 63 dan mau ke tahun berikutnya itu masih diminta mengajar teater. Kenapa? Oh, karena siapapun yang dekat dengan dia itu akan merasakan, dan pernah juga diomongkan bahwa dia itu sangat meyakini proses, bahwa sebuah proses yang benar itu akan menemukan sebuah tujuan yang benar pula. Dan kayaknya itu yang diterapkan ya, khususnya karena beliaunya mengajar di SMA Muhammadiyah, maka di situ dia betul-betul menerapkan proses yang benar, bagaimana anak-anak bisa menjadi percaya diri, bagaimana anak-anak semua yang di kelompok teater ini bisa bekerja sama, bisa bahu membahu, saling menghargai, bisa memanajemeni sebuah pertunjukan, dan semua itu di situ. Dan saya kira karena dia itu sangat cinta pada kesenian dan prosesnya itu sendiri, maka mungkin semua yang bersinggungan dia bisa merasakan hal itu. Saya pikir itu dulu.
dilanjut yang lain dulu. Tadi sudah sedikit diulas oleh Ibu Yun bagaimana kemudian ternyata kalau bahasanya anak sekarang cinlok, cinta lokasi, teater telah melahirkan suburnya Taman Sari yang kemudian dipetik bersama-sama gitu. Jadi teman-teman yang masih jomblo dan berada di teater jangan berkecil hati, tetap optimis pasti ketemu Taman Sarinya gitu. Selanjutnya nanti bisa apa bertanya lagi terkait Pak Lennon. Sekarang saya mau bertanya ke Mas Ivan Fauzi. Beliau kebetulan pernah menulis biografi Pak Lennon, almarhum Pak Lennon. Beliau adalah alumni mahasiswa Sindratari Universitas Negeri Surabaya yang kemudian menulis jurnal tentang biografi Pak Lennon. Nah, yang ingin saya tanyakan, kenapa kemudian Mas Ivan ini bisa memilih Pak Lennon sebagai satu apa istilahnya ya, satu karya tulis? Padahal ada banyak, misal baik guru teater, pemain teater atau sastrawan yang ada di Gresik ataupun di Jawa Timur. Lah, tentu orang memilih ini tidak tiba-tiba datang dari atas langit. Tentu punya pengalaman pengalaman baik secara langsung ataupun lewat bacaan-bacaan ataupun naskah-naskah yang pernah ditulis oleh Pak Lennon. Jadi yang ingin saya tanyakan atau yang ingin kita diskusikan adalah bagaimana awalnya kemudian kok Mas Ivan ini kemudian memilih Pak Lennon sebagai bagian dari proses karya ilmiah Mas Fauzi. Nah, terima kasih. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan apa yang tadi ditanyakan oleh Mas Moderator kepada saya. Alasan apa sih sehingga saya itu menulis jurnal atau menulis sebuah karya tulis yang isinya itu adalah Pak Lennon. Yang pertama, saya mengetahui dan saya sadar betul sebagai manusia itu pasti mempunyai batas maksimal kehidupan. Nah, dari situ saya mempunyai rasa kekhawatiran yang sangat tinggi karena Pak Lennon adalah orang yang sangat luar biasa, orang yang sangat berkarismatik dan orang yang sangat hebat, orang yang sangat disayangkan jika nanti akan dilupakan. Dari situ saya berpikir, apa sih, terus apa yang harus saya perbuat sehingga Pak Lennon ini tetap dikenang oleh bukan hanya dari beberapa generasi tetapi semua generasi bisa mengenal Pak Lennon. Dari situ Mas saya menulis tentang Pak Lennon. Dan kemudian yang kedua, dari faktor pemerintah mungkin ya. Pemerintah mungkin sudah bagus memberikan apresiasinya, tetapi yang kurang pada pemerintah saat ini adalah mengarsipkan para tokoh-tokoh yang ada di kota Gresik, bukan hanya dari karyanya tetapi juga dari biografinya, dari latar belakangnya. Tentu sangat menarik bukan kalau ini diangkat menjadi tulisan. Itu alasan saya, Mas. Itu dulu mungkin. Terima kasih. Iya, nanti bisa dilanjut lagi. Sebelum ke Mbaknya, saya juga mau bertanya lagi ke Bu Uyun terkait kehidupan Pak Lennon yang kemudian juga tidak hanya sebagai guru dalam hal di sekolah, tapi juga di luar sekolah. Sering saya dengar cerita dari teman-teman, meskipun saya tidak pernah bersentuhan langsung, berdiskusi ataupun menjadi bagian dari Pak Lennon, tapi saya pernah membaca karya-karyanya memang sangat dekat dengan Gresik, menjadi persimbolan-simbolan yang kemudian mencerminkan kehidupan perkotaan Gresik.
baik dari sisi ekologi ataupun sistem masyarakatnya. Lah yang ingin saya tanyakan sekaligus nanti mungkin bisa ada hal yang ingin disampaikan oleh Bu Uyun terkait apa sih disiplin ilmu yang kemudian bisa kita serap dari kehidupan Pak Lennon. Jadi selain dari sisi guru, bagaimana kemudian Pak Lennon ini menjadi apa istilahnya guru dalam keluarga? Nah, pesan-pesan apa yang sering kali diterapkan sehingga teman-teman kalau saya dengar ceritanya itu seolah-olah tidak hanya guru tapi juga menjadi bapak dari teman-teman. Jadi kalau bisa saya ibaratkan bahwasanya teman-teman menemukan bapak kedua gitu kan, bapak kedua ketika beraktivitas di luar sekolah gitu. Nah, terima kasih. Kalau urusan belajar menjadi guru di dalam keluarga itu sebetulnya kita kan sama-sama seniman yang punya istilahnya punya jalur dan kami sering berdiskusi. Tetapi kalau yang paling dapat saya ambil sebetulnya itu lebih kepada belajar tentang kehidupan kepada Pak Lennon itu yang saya merasa jauh dan merasa tidak ada apa-apanya kalau di depan Pak Lennon itu masalah kehidupan. Jadi bagaimana dia itu orang yang sangat sabar, sangat sabar. Ketika dia marah itu aja ya, ini cerita keluarga ini ya. Maka yang terjadi tidak ada kalimat, tetapi yang ada adalah dia tidak bersuara dan keluar dari rumah, alias paling tidak ya paling ke warung kopi ngopi, kelihatannya seperti itu. Dan saya itu orang yang memang kadang-kadang kurang peka ya, sering kali sih saya katakan kurang peka karena banyaknya kegiatan. Jadi ketika pulang, saya tahunya kalau marah itu kalau saya tanya dia tidak menjawab, itu baru saya, loh apa salahku? Ini orang yang kurang peka itu. Jadi sabarnya itu seperti itu. Baru setelah berapa lama besoknya baru dia itu ngomong ya apa yang membuat ganjalan bagi dia itu, seperti itu. Terus kemudian saya yang paling kepingin meniru tapi tidak bisa itu adalah bagaimana dia sangat sabar dan mencintai proses dan anak-anak yang mau belajar. Itu yang saya akhirnya menemukan, oh iya ya Allah, begitu seharusnya semua guru atau semua orang yang punya ilmu dan ada temannya yang kepingin belajar harusnya seperti itu. Jadi menurut saya sebuah peristiwa besar itu yang sampai sekarang gak habis pikir saya adalah suatu ketika ya ini kebetulan bergelut teaternya kan di SMA Muhammadiyah dan di Cager lah. SMA Muhammadiyah itu mau mengikuti lomba tingkat nasional dan saya terlibat di situ, baik untuk kostum, make up, musik terlibat. Karena itu saya tahu betul prosesnya. Lah, ketika sudah mau pentas, aktor utama itu pindah ke Jakarta. Jadi itu sangat luar biasa. Dalam waktu sudah dekat mau lomba tingkat nasional, kita seleksi videonya sudah masuk. Tinggal berangkat saja untuk pentasnya, hanya dipilih berapa gitu, 20 kalau enggak salah senasional itu. Kemudian Pak Lennon itu memilih salah satu aktor yang menurut saya dan kita di rumah itu eker-ekeran, maksudnya diskusi kenapa harus milih anak itu, karena saya tahu persis saya pernah garap. Tapi anak itu juga istilahnya kurang pede, keaktorannya juga kurang mateng gitu. Jadi saya itu, loh kenapa kok itu sih Pak?
jadi dramanya itu jadi enggak enak gitu loh, enggak, karena kekurangan dari aktor utamanya itu ya. Tetapi apa jawabannya itu yang membuat saya kemudian bertahun-tahun sampai sekarang baru betul-betul menyadari, memahami. De bilang begini, dia, loh, opo o, nek anak itu kenapa? Lo kan mainnya kan tidak bagus pak, lo, lo iya tapi dia itu anak yang paling aktif. Saya itu kalau mau latihan, katanya Pak Lennon, belum latihan, nanti sore mau latihan, dia sudah nyamperi. Pak Lennon, nanti yang perlu saya siapkan apa? Terus dianya, Pak Lennon ngomong, anu, meja settingnya gini, ditambahi ini, tabir, dan lain sebagainya. Dan anak itu langsung menyiapkan. Butuh apa saja, setiap saat itu, anak itu langsung. Pak Lennon cerita gitu sama saya. Kan lebih bagus anak itu yang jadi aktor daripada banyak aktor di Semam tapi enggak ikut latihan aktif. Tapi dia merasa bisa dan berharap-harap juga kalau dia dipilih jadi aktor, tapi dia enggak ikut aktif. Kalau datang kayak artis gitu ya. Tidak mau usung-usung dan prosesnya itu ya. Begitu itu terus akhirnya saya betul-betul mau menerima. Meskipun akhirnya pun memang ya karena memang segitu, jadi sudah jelas di sananya tidak menang. Tapi Pak Lennon sudah ngomong, gak penting menang, gak penting. Sing penting teman-teman yang ada di teater ini semuanya bisa eksis dan muncul percaya dirinya. Itu loh yang gak bisa ditiru. Ya Allah, begitu cintanya pada anak-anak yang betul-betul bekerja keras, aktif gitu ya, santun, nurut, ya bukan nurut secara anu ya, tapi artinya dia betul-betul memikirkan jalannya kelompok dan lain sebagainya, seperti itu. Iya. Okay. Jadi memang sangat mengusahakan bahwasannya tadi kalau saya kutip lagi, sebuah proses yang baik akan menghasilkan prestasi yang baik juga, hasil oh, iya, yang baik juga. Ada satu lagi yang ini. Ya kita berkeluarga mulai 91 punya anak 2, itu kan mesti banyak sandungan kehidupan ya dalam kejadian-kejadian itu. Pak Lennon itu selalu menanggapi dan istilahnya mau mencari solusi itu dengan enteng dan selalu dijadikan jok-jok yang lucu gitu. Sehingga akhirnya saya terpaksa tidak marah, tidak tegang karena dianya itu mesti ngelucu gitu. Jadi adegan apa peristiwa yang baru saja terjadi betul-betul kadang-kadang menyakitkan juga. Misalnya ada apa, kok bisa gitu sih Pak, orang itu gini. Tapi dia itu ketawa terus dibalik dengan jok-jok yang lucu. Ya boleh saya, nggak bisa itu, marah. Nggak bisa marah dan akhirnya iya ya gitu, yes, biarkan aja. Seperti itu. Iya. Jadi memang punya apa istilahnya kemampuan untuk mengolah marah menjadi senyum itu tidak dimiliki oleh semua orang. Saya ingin melanjutkan juga Bu. Jadi mungkin sudah banyak naskah teater baik puisi dan juga apa istilahnya karya tulis yang sudah ditulis oleh Pak Lennon. Mungkin ada nggak satu harapan dari Pak Lennon yang kemudian belum sempat tersampaikan atau keinginan yang akan direncanakan oleh Pak Lennon dan kemudian belum sampai terlaksana, beliau sudah pergi meninggalkan kita gitu. Jadi apakah entah itu harapannya kepada teman-teman yang berteater atau kepada dirinya sendiri, semisal oh saya harus menyelesaikan apa-apa gitu. Mungkin ada yang belum. Saya kira Pak Lennon dan itu kayaknya sama dengan saya.
kita tidak terlalu muluk-muluk kepingin sesuatu, tidak pernah. Tapi hidup itu kita mengalir aja, mengalir, dan tapi ada sesuatu terus menerus yang kita perbuat. Itu yang ditanamkan. Ketika ada masalah, dia juga gak usah dipikir, menghabiskan waktu kita untuk berpikir kesenian, gitu ya. Jadi, dan itu ternyata memang luar biasa bagi penangkapan saya. Ketika ada masalah apa, kita letakkan aja, kita berkesenian aja, kok menghabiskan energi. Nah, kayaknya tidak ada. Dia sangat sangat berharap bisa memberikan sesuatu sebanyak-banyaknya kepada kesenian. Jadi makanya tidak habis-habis orang yang komunitas-komunitas yang belajar ke rumah gitu ya. Karena itu memang dengan senang dan cinta dan kepingin memberikan sesuatu kepada semuanya, menjadi ilmu yang bermanfaat. Gitu. Selanjutnya saya ini ingin bertanya ke Mbak Nyas. Tadi kan sudah disinggung oleh Mas Ivan bahwasanya karya-karya Pak Lennon baik berkaitan dengan teater, puisi, begitu juga dengan latar belakangnya, itu harus diarsipkan. Paling tidak ada kemauan baik dari pemerintah atau dari teman-teman untuk tetap mengarsipkan atau menyimpan naskah-naskah, baik yang berupa puisi ataupun naskah teater. Saya lihat memang hal ini sudah dilakukan oleh teman-teman. Meskipun kalau kita berharap terhadap pemerintah juga enggak akan banyak, tapi tentu harus kita diusahakan lah. Salah satu bentuk pengarsipan itu kan tidak harus menjadi tumpukan catatan yang hanya berhenti di lemari. Tapi saya melihat kawan-kawan Onomastika ini mencoba menghidupkan arsip. Jadi membuka karya-karya Pak Lennon, kemudian menjadikan sebuah karya musik, sebuah lagu dari yang mengangkat dari sebuah puisi, dan kemudian akhirnya bisa dinikmati oleh banyak orang yang belum tentu juga suka puisi tapi suka musik. Jadi satu langkah yang sudah maju dilakukan kawan-kawan Onomastika. Layangin saya tanyakan pengalaman apa ketika teman-teman Onomastika, terutama Mbak Iyas ini, ketika mengangkat salah satu puisi dari Pak Lennon. Jadi pertimbangan apa yang kemudian membuat saya akhirnya memilih puisi Pak Lennon menjadi bagian dari Onomastika gitu. Jadi selama berproses mungkin sudah berapa bulan ya? 4-5 bulan selama berproses melakukan atau memusikkan puisi ini, apa saja yang menjadi semangat, apa saja yang kemudian menjadi hal yang terus harus dikerjakan oleh teman-teman Onomastika.